Menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-73 tahun, penjual bendera merah putih mulai menjamur di pinggir jalan di sepanjang jalan Seipanas. Di sana tampak banyak varian bentuk dijajarkan, mulai dari ukuran kecil hingga ukuran besar. Ahmad Yani, salah seorang penjual bendera di tepi jalan, mengatakan dirinya sudah berjualan bendera selama 18 tahun. Dirinya menyiapkan beberapa bendera yang disediakan, seperti bendera untuk di rumah, di gedung, di kendaraan, umbul-umbul, serta bendera plastik dan pernak-pernik lainnya. Ya, untuk bendera motor, untuk rumah, untuk sekolahan, dan sebagainya aja. Oke Pak, harganya mulai dari berapa Pak? Dari harga minim 5.000 sampai 200.000. Nah, sampai sekarang ini sudah ada peminat untuk membeli semerjublasan? Ada. Ahmad memprediksi puncak penjualan nantinya pada tanggal 17 Agustus 2018 seperti pada tahun sebelumnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.